Dalam rangka menekan penyebaran COVID-19, Kapolres Metro Jakarta Utara turun langsung meninjau jalannya swab antigen gratis bagi karyawan di Daihatsu Sport Center, Jalan Danau Sunter Selatan, Sunter Jaya, Jakarta Utara. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombespol Guru Arief Darmawan mengatakan, sebanyak 200 karyawan Astra Daihatsu Motor jalani swab antigen gratis yang diadakan Polsek Tanjung Priuk bersama Polres Metro Jakarta Utara. Bagi karyawan yang hasil swabnya reaktif akan dilakukan tes lanjutan dan melakukan isolasi mandiri di rumah maupun dirujuk ke Wisma Atlet. Kan pagi ini alhamdulillah kita melaksanakan swab gratis kepada karyawan Astra Daihatsu Motor. Rencananya kita hari ini akan melaksanakan swab gratis sebanyak 200 paket yang ditujukan kepada karyawan cleaning service, kemudian security, dan sebagainya. Alhamdulillah hari ini sudah kita cek ada 35 sampel, sampai saat ini masih negatif. Kita berharap semuanya nanti negatif semua. Kemudian juga saya perhatikan protokol kesehatan juga diperlakukan dengan keras. Hanya satu saja mas, kita mohon supaya bantuan untuk protokol kesehatan tidak hanya dilaksanakan jari tetapi juga diingatkan. Ya, diingatkan untuk dibuatkan banner dan spanduk-spanduk. Jadi tetap ya, melaksanakan dan tetap diingatkan. Terusnya demikian. Masyarakat atau karyawan yang positif nanti akan kita cek lagi, kita ulang lagi ceknya, kemudian kalau misalkan positif akan kita laksanakan isolasi mandiri baik di rumah maupun nanti akan kita kirim ke Wisma Atlet. Dari Jakarta, Aulia melaporkan.